Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha ilallah wa la syarika lahu ta'ziman ta li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita pada kesempatan kali ini. Eee... Uh, tentang nama-nama Allah uh, yang terindah dan kita sampai pada nama Al-Wahidul Ahad ya dan juga nanti kita akan bahas tentang As-Samad. Hari ini kita akan bahas Al-Ahad dan As-Samad. Uh, dan kita tahu bahwasanya uh, Al-Ahad As-Samad ini adalah dua nama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas ya. Itu Allah berfirman Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa yakul lahu ahad katakanlah bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad dan dia adalah As-Samad. Nanti akan kita jelaskan apa maknanya As-Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Yaitu Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Uh, <tuh> surat Al-Ikhlas ya sebagaimana pernah kita jelaskan dalam pengajian kita yang lain disebut dengan surat Al-Ikhlas karena dia adalah surat yang dimurnikan untuk membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dimurnikan karena al-ikhlas artinya pemurnian. Padahal kalau kita baca surat al-ikhlas tidak ada kata al-ikhlas. Tidak ada dalam kata dalam surat tersebut ada kata al-ikhlas enggak ada. Tetapi dia disebut dengan al-ikhlas kenapa? Karena dia dimurnikan untuk membicarakan tentang sifat-sifat Allah semata, tidak ada pembahasan yang lain. Dan surat ini turun ketika orang-orang musyrikin datang kepada Rasulullah SAW dengan berkata, Ya Muhammad, umsub lana rabbana. umsub lana rabbak. Ya Muhammad, sifatilah. Atau sif lana rabbak, sifatilah kepada kami. Bagaimana? Sebutkanlah sifat-sifat Rabbmu. Maka Nabi SAW tidak menjawab. Sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Nabi bagaimana cara menjawab pertanyaan orang-orang musyrikin tersebut yaitu Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam ahad. Ya. Maka surat ini disebut dengan Al-Ikhlas karena khusus menyebut tentang sifat-sifat Allah, ya. Dan kita tahu bahwasanya surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas, ya. uh, dia <coughs> nilainya adalah sama dengan sepertiga Al-Quran, ya, sepertiga Al-Quran. Ya, kenapa nilainya sepertiga Al-Quran, ya? Tadi karena isinya khusus membahas tentang sifat-sifat Allah. Kita membahas tentang sifat-sifat Allah SWT Tidak ada bahas yang yang lainnya Karena para ulama mengatakan Al-Quran Al-Quran ya, uh, secara, secara isinya Secara kandungannya Kandungannya Secara kandungannya terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama berbicara tentang al-ahkam, hukum-hukum. Yang kedua tentang al-wa'at wal-wa'id tentang uh, janji dan ancaman. Ya. Dan yang ketiga tentang tauhid atau sifat-sifat Allah, sifat-sifat ya. Allah. Kata para ulama dan disebut oleh Qurtubi dan yang lainnya ditinjau dari pembagian Al Quran seperti ini maka di sini ada surat Al Ikhlas surat Al Ikhlas sehingga ditinjau dari hal ini surat Al Ikhlas menjadi sepertiga Al Quran sepertiga Al Quran. Baik apa makna sepertiga Al Quran di sini apa maknanya apa makna sepertiga Al Quran? Ibnu Taimiyah Allah taala dalam kitab Majum Fatawa merujukkan bahwa saya dimaksud dengan sepertiga Al-Qur'an adalah sepertiga pahala ya uh, pahala membaca khatam Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Maksudnya, maksudnya kalau kita baca ya, maksudnya kalau kita baca kita baca surat Al-Ikhlas ya al ikhlas pahalanya ya ya kalau benar-benar tulus sama dengan pahala 10 juz pahala 10 10 juz ya fadlullahi yu'tihi wasi Allah luas Allah mau kasih pahala sebanyak-banyaknya terserah Allah Subhanahu wa taala kadang dalam sebagian dalam sebagian apa amalan soleh terkadang pahalanya sangat besar ya, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan kita dapati hal itu banyak dalam syariat kita. Contohnya seperti pergi sholat di Masjid Kuba seperti umroh ya. Kemudian contohnya puasa tiga hari seperti puasa selama sebulan. Ramadan sama puasa syawal seperti puasa setahun ya. Banyak ya. Dan ini eh, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah hutan. Namun beliau berkata, beliau berkata. Bukan berarti kalau seorang membaca eh, Al-ikhlas al tiga kali berarti dia sudah khatam Quran Berarti dia sudah khatam Quran Jawabannya tidak Benar dia dapat pahala sepertiga dari Al-Quran Tetapi eh, Dia memerlukan ya Dia memerlukan untuk baca Al-Quran Karena dia akan mendapatkan pahala-pahala yang lain Dari sisi tadabur, dari sisi pengertian tetap Tentang hukum-hukum ya Sisi pahala baca Quran, iya Dia dapat sepertiga, tetapi dari sisi tadabur Dari sisi yang lain, maka dia perlu untuk membaca Al-Quran secara keseluruhan Dia berkata seperti begini Sederhananya dia kasih beliau kasih gambaran seperti seorang dia punya kebutuhan banyak, dia punya kebutuhan baju, dia punya kebutuhan makanan, dia punya kebutuhan duit, dia punya kebutuhan rumah. Ternyata total kebutuhannya misalnya, total kebutuhannya misalnya setelah dikalkulasi misalnya kebutuhannya 100 juta. Lah, dia punya uang 33 juta, 33 juta. Ya, beda tatkala dia punya uang 33 juta atau dia punya uang eh, 37 juta tak, dibandingkan dengan dia punya kebutuhan yang lain. Tatkala dia ternyata sudah punya uang 33 juta, ternyata juga dia punya baju, ternyata dia juga punya buah-buahan, ternyata dia juga punya tempat tinggal, dia punya kos-kosan. Nah, ketika dia memiliki ini semua, di antara salah satu bentuk kebutuhan dia adalah uang 33 juta, sisanya 66 juta dalam bentuk barang-barang yang lain berupa eh, makanan, berupa minuman, berupa pakaian, berupa kendaraan. Nah, dia tidak hanya butuh duit saja. Benar kalau kita kalkulasikan ini dari baju, tempat tinggal, kos-kosan semua 66 juta ini, ya. Sepertiganya sama dengan sama dengan 33 juta. Tetapi yang dia butuhkan bukan cuma tiga, buat, buat bukan cuma duit saja. Dia butuh juga pakaian dan tempat tinggal yang lainnya. Kata Ibnu Taimiyah seperti itulah kira-kira kita Al-Qur'an. Kita baca Al-Ikhlas. Ada sebagian kebutuhan yang kita perlukan. Benar kita dapat sepertiga pahala baca Al-Quran. Tetapi kita butuh baca untuk semuanya. Karena kebutuhan kita untuk iman banyak. Kita butuh mengenal ahkam, hukum-hukum. Kita butuh mengenal sifat-sifat Allah yang lainnya. Kita harus mengetahui tentang surga dan neraka. Ya sehingga tidak cukup seorang mengatakan, ah saya sudah khatam Quran malam ini. Kenapa? Baca Al-Ikhlas tiga kali. Ya, ini enggak benar. Ya, enggak benar. Ya kau dapat pahala. Ya, tetapi kalau dikatakan khatam, maka tidak dikatakan khatam. Ya, karena beda ya Jiwa iman ini punya kebutuhan yang banyak Untuk bisa semakin meningkatkan keimanan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Baik uh, Ini Maksudnya sepertiga uh, Al-Quran Adalah sepertiga uh, Al-Quran pahalanya Dari sisi pahalanya Oleh karenanya sebagian uh, sahabat uh, Senang membaca surat Al-Ikhlas Dengan diulang-ulang Datang dalam banyak hadis menyebutkan tentang hal ini Di antaranya ada seorang laki ada seorang sahabat mendengar seorang sahabat yang lain baca huwallahu ahad diulang-ulang yuraddiduha diulang-ulang terus ya asbaha tatkala di pagi hari ya dia pun datang kepada nabi yang mendengar ini datang kepada nabi kemudian dia cerita kepada Rasulullah SAW dia melihat ada orang baca al ikhlas diulang-ulang wa kaanna ar-rajul yataqalluha seakan-akan dia menganggap amalan apa itu kok diulang-ulang al ikhlas maka Rasulullah SAW bersabda mengomentari perbuatan sahabat yang mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, Walladhi nafsi biyadihi innaha al-Quran. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat, ada seorang lelaki yang dia sholat malam, atau dia bangun di malam hari, kemudian dia baca di waktu sahur, kulhu wallahu ahad. Dia tidak baca yang lain, dia ulang-ulang kulhu wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad dan seterusnya dia ulang-ulang dan ay mengatakan sungguhnya surat al-ikhlas itu uh, pahalanya seperti sepertiga Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga uh, pernah bersabda, ya. Inni qultu saqra'u alaikum thulutsal Qur'an. Aku tadi berkata kepada kalian, aku akan bacakan sepertiga Al-Qur'an. Ala wa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Ketahuilah bahwasanya surat Al-Ikhlas ya yang dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Kemudian juga Nabi pernah bersabda innallaha jazza al-Qur'an satu ajza. sembuhnya Allah membagi Al-Qur'an menjadi tiga bagian. Faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il al Qur'an. Maka Allah menjadikan surat Qul Huwallahu Ahad adalah satu dari bagian-bagian e, tersebut. Jadi ini menunjukkan surat Al-Ikhlas adalah surat yang sangat uh, agung ya. Keagungannya karena dia berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan bahwasanya seluruh ayat dalam Al-Qur'an agung, tetapi keagungannya bertingkat-tingkat ya. ya. Semua surat dalam Al-Qur'an agung, tetapi keagungannya bertingkat-tingkat ya. ya. Seperti ayat teragung dalam Al-Qur'an, a'dhamu ayatan fi kitabillah, ayat teragung dalam Al-Qur'an adalah Ayatul Kursi. Kenapa ayatul kursi adalah ayat terakhir dalam Al-Quran? Karena isinya tentang sifat Allah khusus. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa lanawm. Lahuma fi samawati ma fil al. Man dhal ladhi asfawa indahu illa bi'idni. Ya'lamu ma baina aydihim. Makhlukahum, walau yahya itu bi Shaykh min al Mihlad Nasya. Wasi akur sius sama wati wal arq, walau ya udhu hikdu huma wahwal alul Dari awal sampai akhir tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentu tidak sama seperti ayat tabbat yada abila habiwa tabbat. Tidak sama celaka kedua tangan Abu Lahab. Firman Allah, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak sama dengan surat Al-Lahab, Al-Masad. Tidak sama, ya. Ya, semua Al-Qur'an agung, semua ayatnya agung, semua surat agung tapi keagungan bertingkat-tingkat ditinjau dari isinya, maka surat Al-Ikhlas surat yang spesial. Di antara yang menjadikan surat ini spesial karena dia mengandung dua nama yang agung yaitu Al-Ahad As-Samad, ya. Al-Ahad As-Samad, ya. yang menjadikan surat ini agung di antaranya menyebutkan nama nama Al-Ahad dan As-Samad yang kedua nama ini tidak disebutkan dalam surat yang lain Al-Ahad As-Samad tidak disinggung dalam surat yang lain. Ada nama Al-Wahid. Al-Wahid dalam ayat lain banyak. Tapi Ahad dan Asomat cuma ada dalam surat Al-Ikhlas. Ya. Maka kita perlu tahu apa makna dua nama ini. ya Sehingga menjadikan surat Al-Ikhlas menjadi surat yang sangat-sangat agung. Tapi kita akan bahas tentang makna yang pertama adalah uh, Al-Ahad. Ya. Nama Allah Al-Ahad. Al-Wahid ya dan Al-Ahad. Maknanya adalah Maha Esa. Maha Tunggal ya. Atau Maha atau Maha Esa. Ya, Maha Tunggal atau Maha Maha Esa ya. Adapun Al-Ahad ya cuma datang dalam surat Al-Ikhlas. Kul Huwallahu Ahad. Huwallahu Ahad. Ya. Katakanlah dia Allah yang. Saya ada pun Al-Wahid datang dalam banyak ayat ya. Ini dalam banyak ayat. Akan kita singgung insyaallah taala. Ya. Uh, apa makna Al-Ahad? Ya adalah Maha Esa. Maknanya maknanya maha esa. Dan ini kata para ulama Maha Esa ya, dalam rububiyahnya ya, dalam rububiyahnya. Kemudian dalam uluhiyahnya. Kemudian dalam asma wa sifatnya, dalam ya asma dan sifat-sifatnya, Allah dalam rububiah dari sisi apa? Dari sisi, ya, secara zat, secara zat, Allah tunggal. Kemudian juga dari sisi, dari sisi, ya, dari sisi penciptaan. Kemudian, eh, pemilikan dan pengaturan alam semesta, pengaturan alam semesta, hanya Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini, hanya Allah sendiri yang menguasai alam semesta ini, dan hanya Allah sendiri yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang bersama Allah dalam penciptaan. dalam pemilikan, dalam pengaturan. Tidak ada yang join sama Allah waktu menciptakan alam semesta. Tidak ada Allah join sama yang lain ketika memiliki alam semesta. Tidak ada Allah join sama siapapun dalam mengatur alam semesta. Semuanya perintah Allah. Malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Maha mengatur alam semesta sendirian. Maha esa. Ya. Kemudian secara zat Allah juga Maha tunggal. Allah tidak memiliki pasangan. Ya. Allah tidak butuh kepada pasangan. Allah tidak butuh kepada Kepada pasangan, maka Allah, ya Allah, ya, tidak punya anak. Kemudian, Allah, ya uh, bukan satu dari yang tiga, Allah tidak punya anak. Dan Allah tidak bersatu dengan, ya Allah tidak bersatu bersatu dengan yang lain. Ya. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang penafian tersebut, ya misalnya uh, dalam pengaturan pemilikan penciptaan alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna ilahakum la wahid. Allah berfirman dalam, Allah. Inna ilahakum lawahid dalam surat as-safat. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. wa rabbul masyarik. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Tuhan kalianlah wahid, Maha Esa. Dialah Rabbus Samawati wal Ardi. Dialah sendirian yang menguasai langit dan bumi. Wa ma bainahuma dan apa yang diantara keduanya. Wa Rabbul masharik Dan dia menguasai segara arah timur. Ya. Jadi Allah ingin jelaskan Allah Maha Esa. Maka dia sendirian dalam rububiahnya. Hanya dia yang menciptakan alam semesta. Dia mengatur alam semesta. Ya. Makanya dia Allah buka dengan inna ilahakum lafai. Sungguhnya Allah Maha Esa. Yang konsekuensinya bahwasanya penciptaan, pemilikan, pengaturan semuanya Allah sendirian tidak bersama dengan yang lainnya. Ya. Allah tidak punya anak. Dalam Al-Quran Allah mengatakan lau aroda ayat takhidah walada. Dalam surat Az Zumar kata Allah Subhanahu Wa Taala lau aroda Allah ayat takhidah walada la mimma mimma yakhlukumaya sha subhanahu huwa Allahul wahidul kohar. Dalam surat Az Zumar kata Allah Subhanahu Wa Taala lau aroda Allah ayat takhidah walada. Laa mimma yasha' subhanahu huwa Allahul wahidul qahar. Huwa Allahul wahidul qahar. Kata Allah kalau Allah mau ambil anak, Allah akan ambil anak dari siapa makhluk yang dia kehendaki. Subhana tapi Allah tidak mengambil anak. Kenapa? Huwallahul wahidul qahhar karena Allah maha esa ya. Allah maha esa dan Allah maha kuasa. Tidak butuh dengan uh, anak dan yang lainnya ya.

ilahun wahid. Jadi konsekuensi dari Allah Maha Esa, Allah tidak menerima dia satu dari yang tiga. Dia tidak terima juga punya anak, karena itu membatalkan sifat Allah al-wahidul ahad. Batal. Kalau kita bilang Allah punya anak, ada yang bersama Allah mengatur alam semesta, berarti Allah tidak lagi al-wahidul ahad. Dalam uluhiyah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Uh, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha ilahu wa rahman ar rahim wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar ar rahim berarti kan kata Allah subhanahu wa ta'ala dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa la ilaha illahu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah karena konsekuensi dari Allah Maha Esa, maka dia sendiri yang berhak untuk disembah barang siapa yang menyembah selain Allah, menyembah makhluk, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah manusia, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah wali yang sudah mati, menyembah nabi, ya, menyembah sapi, menyembah tikus, menyembah apapun yang disembah, maka dia tidak mengesahkan Allah, maka Allah batal jadi ilahun wahid, ya Allah cuma dia yang berhak untuk disembah. Kalau Allah membolehkan, membolehkan ada yang disembah selain Allah, maka batallah, ya ilahun wahid. Ya. Demikian juga Allah Maha Esa dalam nama-nama uh, dan sifat-sifatnya. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Arbabun wahidul -quhar. Apakah sembahan yang berbeda-beda lebih baik ataukah Allah yang Al-Wahidul Qahar? Tidak ada yang menyamai Allah Maka Allah maha dalam asma dan sifat-sifatnya. Allah maha melihat, tidak ada yang menyamai penglihatan Allah. Allah maha mendengar, tidak ada yang menyamai pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mencipta, tidak ada yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi, tidak ada yang menyamai ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha agung, tidak ada yang menyamai keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha berilmu, mengetahui yang gaib, tidak ada yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Kul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah katakanlah tidak ada yang tahu hal gaib di langit dan di bumi malaikat manusia di atas bumi tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna dari uh, makna al-wahidul ahad ya. Ini maknanya adalah Allah Maha Esa dalam uh, segala hal. Baik kalau sudah tolong dihapus kita masuk pada makna yang kedua yaitu as-samad. Taib, nama Allah yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah As-Samad. As-Samad cuma datang dalam satu ayat ya, dalam surat Al-Ikhlas, Allahu As-Samad. Uh, jadi kata para ulama, Ayat kelanjutan dari Kul huwallahu ahad Allah mengatakan awalnya Kul huwallahu ahad Huwallahu ahad Nah selanjutnya Ayat selanjutnya Semuanya menjelaskan tentang ahad ini Allahu samad lam yurid wa lam yurid Amikullahu ahad Itu adalah penjelasan syarah daripada Al-ahad Jadi ayat selanjutnya Adalah syarah dari al-ahad ayat-ayat. Selanjutnya adalah penjelasan dari ini, dari Ahad, Al-Ahad. Allahu Samad lam yalid wa wa yakul lahu kufuwan ahad. Nah As-Samad secara bahasa makna As-Samad kalau kita lihat di kamus-kamus ya. Seperti uh, dalam kamus Ibnu Faris yaitu Mujam uh, dan yang lainnya kita dapati bahwasanya secara bahasa di antara makna secara bahasa ada beberapa makna di antaranya ya maknanya adalah al-qasdu tujuan sehingga yang dimaksud dengan as-samadu sehingga as-samadu ya dalam bahasa Arab artinya al-masmudu ilaih al-masmudu ilaihi ini al-samad fa'al tapi maknanya seperti isim fa isim maf'ul yaitu yang dituju yang dituju e, kemudian makna as-samad yaitu e, mengandung makna apa namanya al ijtima mandu ma mana al ijtima yaitu perkumpulan ya. ya kenapa karena as-samad ya karena as-samad tidak dikatakan as-samad kecuali terkumpul kepadanya sifat-sifat yang mulia Sifat-sifat yang mulia, makanya orang Arab dahulu, orang Arab dahulu menamakan pemimpin yang hebat yang memiliki banyak sifat. Mereka sebut dengan as sayyidus Somad, dan disebut dalam syair-syair mereka, orang-orang Arab dahulu, Arab jahiliyah, orang Arab dahulu, menamakan uh, pemimpin mereka yang hebat, yang hebat, yang memiliki banyak. Yang memiliki sifat-sifat memiliki yang mulia Dengan dinamakan dengan As-sayyidu as-samadu As-sayyid Pemimpin yang somat Yaitu hebat memiliki banyak sifat-sifat uh, ya Ada makna yang lain dalam bahasa Arab seperti Menunjukkan makna as-salabah ya yaitu kokoh, kokoh kuat. Ya. Dan ini disebutkan oleh Ibn Faris dalam Mu'jam Makai Silogoh. Nah. Ini adalah makna asamat secara uh, bahasa ya dan tentu dia punya kaitan dengan secara istilah. Apa makna asamat secara istilah ya? Ya. Adapun makna asamat secara istilah jadi ada kalau kita bilang bahasa kerennya terminologi kalau itu etimologi ya ini secara bahasa etimologi Baik, maka kita dapati banyak salaf ya para salaf ya kita dapati banyak nafsiran ya banyak ungkapan para salaf para salaf di sini uh, dalam hal ini maksudnya adalah sahabat seperti sahabat ya dan uh, tabiin ya para sahabat sini ada dua diriwayat tentang makna samad yaitu dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas tabiin adapun tabiin banyak dari Ikrimah kemudian dari Mujahid dan Hasan Al-Basri ya uh, mereka berbicara tentang makna asamat tetapi makna-makna tersebut ada beberapa makna ya kalau kita mau klasifik ada kita mau sebutkan satu-satu ya. Ada yang mengatakan namanya As-Samad adalah maknanya uh, al di la uh, yasmudu ilaihi al khalaik hawa ijahum. Apa mak maksudnya? Adalah maknanya yang seluruh makhluk bersandar kepadanya ya akan tentang kebutuhan-kebutuhan mereka tentang hajat-hajat mereka Ini di antara makna as-samad ya di antara juga misalnya perkataan Ibnu Abbas Ibnu Abbas berkata As-Samad هو السيد الذي قد كمل في Nanti kita akan sebutkan kita bacakan karena bagus perkataan Ibnu Abbas dan seterusnya. Dia banyak tafsiran panjang tafsirannya yaitu sang pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya. Ada lanjutannya nanti. Kemudian diantaranya, makna as-samad adalah maknanya alladhi la yakul wa la yashrab As-samad yaitu yang tidak makan dan tidak minum. Kemudian makna as-samad di antaranya ya. Alladhi la yahtaju ila ghairihi wa ghairuhu yahtaju ilaihi. Maknanya adalah yang tidak membutuhkan selainnya. Kepada selainnya. Dan yang lain membutuhkan kepadanya. Kemudian di antara makna as juga. Ya. Di antara makna as-samad, ya. ini juga diriwayatkan dari sebagian salaf. Alladhi la jaufa lahu, yaitu yang tidak berongga, tidak ada rongganya. Ya. Ini di antara makna-makna uh, as dan ini semua tafsir datang dari para salaf kita bisa dalam buku-buku tafsir dinukilkan oleh Ibnu Katsir, dinukilkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian dinukil oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dan banyak ya. Ini disebut dengan ya tafsir al-ikhtilaf ya, al-ikhtilaf at-tanawu, ikhtilaf ya al ikhtilaf at tanawu ikhtilaf ut tanawu Kalau kita bahasa Indonesia artinya khilaf yang khilaf hanya hanya sekedar sekedar eh, variasi dan tidak kontradiktif ya dan tidak kontradiksi maksudnya apa maksudnya semua ini benar jadi masing-masing eh, Menafsirkan dari sisi pandangan yang berbeda. Contoh seperti tatkala Uh, firman Allah, eh dina al mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ketika ditanya apa ini maksud siratul mustaqim, terjadi khilaf di kalangan para salaf. Ada yang mengatakan siratul mustaqim, jalan lurus maksudnya Islam. Ada yang mengatakan siratul mustaqim maksudnya adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan siratul mustaqim adalah sunnah Nabi SAW. Ada yang mengatakan siratul mustaqim maksudnya Muhammad. Ada yang mengatakan siratul mustaqim adalah maksudnya Abu Bakar dan Umar. Ini semua contoh, tafsir, tidak ada pertentangan, cuma ditinjau dari satu sisi, satu sisi yang lain. Dan ini semua makna berkecocokan. Dan ini kalau kita kembalikan kepada bahasa uh, cocok ya. Seperti alladzi yasmudu ilaihil khalaiq khawaijahum yang seluruh makhluk bersandar kepadanya tentang hajat-hajat mereka. Ini cocok dengan al-qasdu, makna secara bahasa al-qasdu, tujuan yang dituju. Jadi as-samad maksudnya al-masmudu ilaihi yang dituju. Ketika apa? Ketika makhluk memiliki kebutuhan, maka yang mereka tuju adalah harusnya hanyalah Allah semata, ya. Seperti ini juga yang tidak yang tidak butuh kepada yang lain dan yang butuh kepadanya menunjukkan misalnya Allah Maha Kuat ya atau ya maknanya cocok ya kemudian seperti ini as qad kamula fi ini saya akan bacakan perkataan uh, Ibnu Abbas ya Rawi Ibnu Jarir atau tabari fi tafsirih Ibnu Jarir atau tabari menafsirkan uh, meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, sahabat menafsirkan ma'an As-Samad. Kita tahu tafsir terbaik adalah Al-Qur'an ditafsirkan Al-Qur'an. Kalau tidak ada maka Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Ternyata kita tidak dapati Nabi menafsirkan As-Samad. Ya. Uh, yang kemudian setelah itu baru tafsir uh, Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat ya para salaf ya. Apa kata Ibnu Abbas karena mereka para salaf yang lebih tahu tentang isi Al-Qur'an. Apalagi Ibnu Abbas adalah mufasirnya para sahabat ahli tafsirnya kata Ibnu Abbas as-Samad as-sayyid alladhi qad kamula fi su'dadihi as-Samad adalah pemimpin yang telah sempurna dalam kepemimpinannya as-Syarif alladhi qad kamula fi syarafihi yaitu yang termulia yang telah sempurna dalam paling sempurna dalam kemuliaannya al-Azim alladhi qad kamula fi azamatihi yang agung maha agung yang telah sempurna dalam keagungannya al-Halim Alladhi qad kamula fi hilmihi yaitu yang maha halim yaitu maha bijak yang sempurna dalam kebijakannya wal ghani yang maha kaya Alladhi kot kamula fi ghinahu Yang telah sempurna dalam kekayaannya Al-Jabbar yang maha kuasa Alladhi kot kamula fi jabarutihi Yang sempurna dalam kekuasaannya Al-Alim Alladhi kot kamula fi ilmihi Yang maha ilmu Yang sempurna dalam ilmunya Al-Hakim Yang maha hakim Yang maha bijak Kot kamula fi hikmati Yang, yang, yang sempurna dalam hikmahnya Wahu alladhi kot kamula fi anwa'i syaraf wa su'dat dan dialah Allah yang telah sempurna dalam berbagai macam kemuliaan dan berbagai macam kemimpinan. Wa huwa Allah subhanahu hadihi sifatuhu inilah sifat-sifatnya la tambagi illa lahu yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita perhatikan tafsiran dari Ibn Abbas cocok dengan makna al-ijtima. Ya. Sang pemimpin yang sempurna, yang maha kaya, yang maha bijak, yang maha mulia, yang maha agung, ya. Artinya seluruh sifat-sifat tersebut terkumpul kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka di antara makna istimak yaitu terkumpul banyak sifat kepada uh, zat tersebut. Oleh karena orang Arab dahulu tidak menamakan uh, orang pemimpin yang somat, asyidu somat kecuali dia telah memiliki sifat-sifat yang yang sempurna. Dan kita bisa ambil faedah juga dari pengertian Ibn Abbas ketika menafsirkan asomat. As bahwasanya para salaf dahulu mazhab mereka bukan tafwid. Tafwid itu apa kata Ahlul Bidah? Tafwid adalah kita tidak ngerti maknanya apa, ya. Kalau ada ayat dan sifat kita nggak ngerti. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Para salaf nggak dulu, mereka tafsirkan. Asyamat maksudnya begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Berarti mereka paham. Cuma bagaimananya mereka tidak tahu. Bagaimananya mereka tidak tahu. Mereka menjelaskan kesempurnaan, ya. Bagaimana? Tidak ada yang tahu. Allah maha melihat. Bagaimana melihatnya? Allah kita nggak. Tapi Allah maha melihat, bisa melihat segalanya. Allah maha ilmu, maha alim. Ilmunya bagaimana? Nggak ada yang tahu. Tapi kita yakin ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, jadi mereka uh, menafsirkan. Jadi tidak benar mengatakan salah bahwasanya mereka adalah tafwid. Tidak tahu, tidak ngerti, serahkan kepada Allah. Tidak. Yang mereka tidak tahu adalah bagaimananya. Adapun maknanya mereka paham. Tapi ini cocok juga dengan bahasa. Kemudian juga di antara makna somat Allah la ya'kulu wa la yashrab. yang tidak makan tidak minum, ya. Ya, buktinya artinya Allah Maha Kaya, tidak perlu makan, tidak perlu uh, tidak perlu uh, minum dan ini makanya ketika Allah membantah tentang Nabi Isa dan ibunya, Allah hanya mengatakan wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani Nabi Isa seorang nabi, ibunya Maryam adalah wanita yang siddiqah, wanita yang benar-benar jujur, yang bertakwa. Setelah itu Allah berkata, kana ya'kulani ta'am, keduanya makan makanan, tidak pantas jadi Tuhan. Sudah bantahan yang telah Tuhan kau makan, selesai. Nabi Isa lapar, alaihissalam, Lapar, bukan Tuhan. Ibunya juga lapar. Allah kasih makanan kepada ibunya. Bagaimana mau dianggap Tuhan? Karena yakulani to'am. Tidak pantas dengan as -samad. Yang jadi Tuhan hanyalah as -somad. ya. Kemudian di antara makna, Alladhi la tidak ada rongganya. Ini menunjukkan tangzat Allah seperti itu. Bagaimana yang kita nggak tahu? Ya, karena as maknanya al-musmat, dan juga diartikan al-musmat dengan ta. Ini pembahasan bahasa. Ada namanya al istiqakul kabir tapi antum tidak paham. Tapi intinya tidak ada uh, rongganya, tidak ada rongganya. Ini berbicara tentang zat Allah. Lafal ini diingkari oleh ar razi ar razi dalam kitabnya setakdis mengatakan ini tidak pantas diucapkan. Dia mengatakan ini berarti Allah jism. Kalau bilang Allah tidak ada rongganya zatnya berarti Allah jism dan dibantah oleh Ibnu dalam kitabnya min apa namanya Bain talbisul jahmiyah kata Ibn Taymiyyah, ya, Allah menjelaskan zatnya demikian karena kelaziman dari Allah tidak ada rongganya berarti Allah tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan Allah tidak makan tidak minum tidak ada kalau orang makan minum kan butuh ada rongga untuk makan dan minum kalau kita manusia Allah tidak butuh tidak ada rongga sehingga dia tidak beranak kalau beranak berarti mungkin harus mengandung dan yang lainnya ada keluar dari dia Allah tidak ada rongga Kemudian Allah tidak makan dan tidak minum dan ini perkataan para salaf datang dari perkataan para para salaf. Tetapi bagaimana zat tersebut tidak ada yang tahu. Ya. Dan ini mana mirip dengan bahwasanya asomat mananya salabah, kokoh. Bahwasanya zat Allah adalah kuat dan Allah disifati dengan zul matin Allah yang maha kuat. Ya. Maka kita bilang zat Allah kita enggak tahu. Tetapi para salaf mengatakan zat Allah tidak berongga. Ya. ya ini ini makna asomat. Dan ketika kita baca surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid walam yulad, yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang serupa dengan dia, maka surat Al-Ikhlas ditutup dengan apa? Surat Al-Ikhlas. Ditutup dengan Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Ya yaitu tidak ada yang setara dengan dia dengannya ya sebagai penguat dialah al ahad dia maha esa esa tidak ada yang setara dengan dia sebagai penguat dia adalah as somat tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa taala oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya al ikhlas surat al ikhlas adalah surat yang menjelaskan syarat syarat Tuhan mau jadi Tuhan syaratnya harus seperti itu Qul allahu ahad allahu somat lamilatul lamilamikulahu kufuan ahad Terapkanlah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Tidak bisa memenuhi persyaratan ini Ya coba, siapa Tuhan yang lain coba Siapa mau Tuhan, pasti Belum tentu Esa, terkadang dianggap anak Terkadang Tuhannya makan Terkadang Tuhannya diciptakan ya Maka semua Tuhan selain Allah Tidak memenuhi persyaratan Tuhan ya. Tuhan itu harus ahad Harus somat, harus lam jenit yulat, walamnya kula hukufuan ahad harus memenuhi empat persyaratan ini kalau mau jadi Tuhan dan itu tidak berlaku pada Tuhan Tuhan yang coba yang sembah sapi sapi jadi Tuhan gimana sapi butuh makan kasih makan ya sapi ada ada rongganya sehingga dia makan yang dibuang air dan macam-macamnya itu Tuhan apakah dia Tuhan kita dewa ada dewa tiga dewa tiga dan macam-macam apakah dewa butuh satu dengan lain tidak dia tidak dia tidak maha kaya ada yang setara dengan dia. Satu bagian pencipta, satu bagian perusak, satu bagian pemelihara. Tidak pantas jadi Tuhan. Nabi Isa jadi Tuhan. Tidak pantas. Dia makan dan minum. Dia tidur, istirahat. Dan yang lainnya. Dia membutuhkan kepada yang lainnya. Ya. Dia dikejar-kejar. Dia ditangkap. Dan ya, tidak pantas jadi jadi Tuhan. Kalau siapa yang mau jadi Tuhan? Coba. Tidak ada. Yang menuhi jadi Tuhan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah jelaskan dalam surat al-ikhlas yaitu Ahad as-samad. Ya, ahad as-samad. Oleh karenanya Bilal Ketika disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf disuruh mengatakan kesyirikan dia berkata apa? Ahad ahad, ahad ahad. Dia tidak mengatakan Allahu Akbar, dia tidak mengatakan Allahu Azam padahal sifat Allah banyak. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung tapi dia pilih satu ahad, Allah Maha Esa. Supaya Umayyah bin Khalaf semakin jengkel. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kamu syirik enggak Allah Maha Esa? Ya. Makanya kalau ada acara perayaan kelahiran Tuhan kita bilang enggak Allahu Ahad, ya. nggak ada Allah punya anak Allahu Ahad ya, tapi ini saja yang saya sampaikan tentang makna nama Allah Al Ahad. Assalamualaikum. Kalau ada yang bertanya mengenai waktu saya persilahkan. Wallahu Taala Alam bisawab. saya Pertama dari lima uh, pertanyaannya, Ustaz, apa betul bila kita spesifik minta sesuatu kepada Allah? dan disertai dengan menyebut asma husna' yang berkaitan dengan yang kita minta maka akan mempercepat terkabulnya doa. Iya, itu benar bahwasanya diantara kita beribadah kepada Allah adalah dengan bertawassul dengan nama-namanya. Allah berfirman, "Walillahil al asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Prakteknya bagaimana kata para ulama? Ya kita memuji Allah, Kemudian ada kebutuhan kita khusus maka kita sebutkan ya seperti Nabi Sulaiman ketika minta dianugerahkan dengan kerajaan yang luar biasa. Wahabli mulkkanlah yang bagi ahadin min ba'di innaka antal wahab ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun ya, apa kemudian yang yang memiliki yang, yang sama ya, tidak boleh ada seorang pun setelah memiliki kerajaan seperti itu Sungguhnya Engkau maha pemberi anugerah ya seperti Warzukni dalam Alquran Warzukni wa anta khairul raziqin berilah rezeki kepadaku ya Allah dan Engkau sebaik baik pemberi uh, rezeki dan seperti itu ya kalau kita minta ampun kita minta Allah mufa'irli wa anta khairul ghafirin ya Astagufi, astag, lakum Rabbi Innahu huwal ghafurur rahim ya kata Nabi Yusuf kepada kepada kakaknya aku akan mohon ampunan buat kalian ya sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang ya jadi uh, kita berusaha meminta ya. Tapi kalau kita misalnya uh, meminta dengan mengatakan Allah Rabbana maka itu cukup. Maksudnya itu sudah cukup. Mau kita tambah dengan nama-nama Allah -nama lebih khusus itu lebih baik lagi. Ya. karena uh, kita boleh berdoa dengan banyakkan doa-doa dengan Rabbana ya Rabbi ya. Dan itu karena pengkabulan doa berkaitan dengan tubuh rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan secara khusus maka itu lebih uh, lebih baik ya. Baik, ada lagi yang bertanya? putus ya. Kenapa bang? Kenapa? Pakai malu tanya. Habis ya pulsanya ya. Ya, oh, maaf tadi terputus. Nah, silakan bang Kito. Silakan bang Kito. Silakan, silakan bang. Ustaz. Ya sudah, lanjut. Eh, tadi terputus ya. Silakan. Uh, pertanyaan selanjutnya, uh, Ustaz dari Abu Hamam di Sukoharjo. Ustaz, apakah dibenarkan apabila Asma'ul Husna dilakukan seperti sebagian ulama yang sering membawakannya? Dan apakah memang harus diurutkan seperti di lagu tersebut? Barakallahu okay. Tidak, <tipun> jadi Asma'ul Husna tidak harus dilakukan dan tidak harus murut ya. Ehm, tidak ada dalilnya harus diurut Yang penting kita paham, kita hafalkan Kalau misalnya Ustaz saya ingin apa bernasib untuk mudah menghafalkan nama-nama Allah tersebut maka tidak jadi masalah ya kita untuk mudahkan apa mungkin tidak ada larangan karena hukum asalnya nasib boleh tetapi kalau dijadikan zikir tentu tidak ya tentu tidak ya tidak mengatakan Allahul apa Allahu samadul ahadul al kabir al -akbar, dan seterusnya itu bukan zikir tapi kita dalam rangka untuk uh, memahami untuk kita pahami maknanya ya tapi kalau untuk jadikan zikir Allahu akbar, apa namanya akbar, 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 akbar ya tentu atau kabir, 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 somat, 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 somat tentunya tidak ya kita mengingat Allah dan kita uh, menyebut nama Allah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah maksud saya ya? sampai di sini saja dulu para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.